Halo, selamat datang di Play With Me, permainan anak-anak. Hari ini saya punya Playmobil yang baru, edisi Summer Fun. Dan ini adalah penjualan es krim dengan edisi 5962 dan cocok untuk anak 4-10 tahun. Tapi selebihnya masih boleh bermain. Dan set ini sangat cocok untuk musim panas, tapi di Indonesia kan banyak kayaknya seperti lebih banyak musim panas daripada musim hujan dan sangat cocok. Walaupun musim hujan saya rasa kita juga makan es krim. Dan ya, ini sangat cocok dan kita akan melihatnya bersama-sama. Ya, ini adalah tempat untuk es krimnya. Dan ini ada penjualnya dan pembeli es krimnya, yaitu dua anak kecil. Dan ini bagian dari sepeda atau dari tempat es krimnya, Hit Prospect. Dan ini ada bannya dan berbagai macam es krim. Ada vanili, ada strawberry, ada bilberry, ada pistasia mungkin ini. Dan ini penutupnya sehingga esnya tetap dingin dan tidak mencair dan tidak ada hewan atau debu yang masuk. Dan beberapa stiker, dan stikernya sangat cool di sini. Buku petunjuk. Oh, dan ini adalah lanjutan dari buku petunjuknya. Dan saya sudah lihat, ini kayaknya dua yang sama, mungkin bahasanya berbeda. Tidak juga. Ini pertama kalinya saya mendapat dua buku petunjuk di dalam satu edisi. Dan sudah kosong di dalamnya. Dan kita akan membangunnya bersama-sama karena ini sangat kecil edisinya. Dan sepedanya sudah selesai dan kita tinggal menambah beberapa stiker. Dan penutupnya. Dan kita punya beberapa waffle atau kerupuk, ya bahasa Indonesianya kerupuk es. Dan juga ada tanda bahwa ada tempat penjualan es atau ada sepeda yang lagi menjual es. Dan ini adalah penjual es krimnya
dengan topi, kita bisa menaruh di atas sepeda atau di sampingnya. Dan selanjutnya kita mempunyai wafel yang sudah ada es krimnya, dan tinggal kita memberikan kepada anak-anak ini. Dan ini beberapa macam es krimnya. Ada bilberry dan strawberry, vanilla dan pistasi atau peppermint. Tapi kan saya lebih suka kacang pistasi, saya bilang pistasi saja. Dan dia ada sendok es krimnya di sini karena sebagai penjualnya dia harus memberikan es krim. Dan di sini masih ada waffle atau kerupuk dengan es yang sudah jadi. Ya, dan edisinya sudah selesai, kita bangunnya bersama-sama. Saya harap kalian menyukai video ini. Jika kalian suka, silakan di like. Jika ada kritik, saran, komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa.